sana gimana, Pak? Duit masih banyak, Pak. Ya, benar bahwa penyidik pada jajaran Jampitsus melakukan pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terhadap tiga oknum hakim, ya, yang juga sudah berstatus sebagai tersangka, dan juga terhadap ZR, ya, yang juga statusnya sudah menjadi tersangka. Tentu pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitas yang bersangkutan, yang empat orang ini sebagai saksi, dalam rangka untuk mencari bukti-bukti, mencari bukti berupa keterangan dari yang bersangkutan sejauh mana pengetahuannya terhadap perkara ini. Ya, kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR ini adalah seorang perantara, ya. Nah, oleh karenanya penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri. Nah, itu, ya. Sejauh mana perkenalan antara ZR dengan ketiga oknum ini? Apakah memang bahwa ketiga oknum hakim ini sudah mengenal ZR, atau ada keterkaitan dengan penanganan perkara sejak di Pengadilan Negeri Surabaya? Jika itu ya, tentu siapa yang memperkenalkan, ya, siapa yang menghubungkan, ya, antara ZR dengan ketiga oknum ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, ya, bahwa tentu penyidik akan terus melakukan mendalami, dan itu bagian dari substansi penyidikan.